kembali lagi ke YouTube channel aku, Ayu Putri Makeup. Hari ini aku mau tutorial bikin kontur di wajah cabi. Jadi ini adalah model kita hari ini. Oke, karena pipinya itu cabi banget, hari ini aku mau tutorial buat pemula. Jadi nggak yang terlalu tajam, nggak juga yang terlalu over banget. Jadi yang menurut aku cocok aja yang dipakai buat sehari-hari gitu loh. Langsung untuk step pertama kita pakai kontur yang warna coklat. Aku pakainya dari Ines yang 04 yang dark. Udah kusam banget tempatnya karena sering aku pakai. Oke, tadi mukanya udah aku kasih foundation. Lanjut kita pakai kontur dalam dulu. Pakai yang Ines tadi. Kita kasih kira-kira di atas telinga turun ke bawah hidung. Jadi jangan sampai terlalu ke bawah sini ya. Pakainya jangan terlalu tebal, agak tipisan aja. Kasih dari atas lagi ke bawah ujung hidung. Udah, sama sebelahnya juga. Sini. Lanjut, udah selesai konturnya, aku oleskan lalu kita baurkan pakai spons. Konturnya cukup sampai di situ dulu, nggak usah terlalu tebal dan nggak usah terlalu coklat karena kita kan untuk dipakai buat sehari-hari. Jadi untuk kontur dalamnya, untuk yang di pipi segitu aja. Lanjut kita ke dahi. Dahinya kita kasih juga sedikit di area sini. Oke, dahi dan pipi udah selesai, agak kelihatan sedikit kan, udah agak kecil sedikit mukanya. Lanjut kita di area dagu, bawah dagu, sisi kanan dan sisi kirinya. Kita ambil sedikit dari bagian atas, daerah sini kira-kira, kalian lihat aja ya. Tapi tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal, tarik ke bawah. Udah area bawah pipinya, kanan sama kirinya. Lanjut kasih sedikit hiasan
kontur coklatnya di area sini, seperti segitiga. Seperti itu. Tipis-tipis aja ya. Yang terakhir di kontur bagian hidung, cukup kita pakai spon aja seperti ini, kasih di ujungnya. Hitung kira-kira, tinggalin di tengah-tengahnya sekitar satu jari kelingking, depan satu jari kelingking. Jangan terlalu banyak ya pakai warna coklatnya. Dalamnya udah cukup yang kontur coklatnya. Sekarang kita lanjut ke concealer. Aku pakainya dari Fixie. Oke, aku pakai concealer dari Fixie yang ini. Kita aplikasikan di area bawah mata, hidung, dagu, sama dahi. Setelah kita oleskan, lalu kita baurkan lagi pakai spon. Jadi kenapa tadi aku pisah-pisah, aku pakai yang kontur coklat dulu, baru setelah selesai semuanya aku pakai yang concealer yang area bawah mata, karena biar kalian lebih jelas aja lihatnya satu persatu, step by step, biar nggak bingung. Karena kalau aku aplikasikan semuanya, concealer sama konturnya, nanti kalian untuk pembaurannya agak bingung ngarahnya kemana. Jadi kalau satu-satu, step by step, kalian lebih jelas dan lebih detail untuk bagaimana cara aku membaurkannya setelah aku kasih tadi.
Selanjutnya aku kasih bedak tabur. Aku disini pakai bedak tabur dari Ultima yang natural. Oke, setelah kita kasih bedak tabur tadi, lebih jelas kelihatan kan mukanya lebih tirusan. Selanjutnya kalau kalian pengen lebih mempertegas lagi atau pengen lebih mempertajam warna coklatnya, karena tadi kan ketutup sama bedak tabur, kita kasih sama kontur luar atau kontur powder. Aku pakainya dari Makeover. Oke, kasih kontur powdernya jangan terlalu banyak, cukup sedikit aja untuk mempertegas warna yang di dalam aja. Karena kalau kalian terlalu banyak nanti jatuhnya seperti kayak topeng monyet. Jadi sedikit aja, dan baurannya pun harus merata, jangan kalian geseknya itu loh, maksud saya jangan terlalu ditekan, jadi cukup kasih sentuhan sedikit aja. Sekarang aku mau lanjutin makeupnya sampai selesai biar kalian lebih kelihatan jelas perbedaan antara sebelum aku kasih kontur dan sesudah. Oke. Jadi inilah hasil tutorial aku hari ini. Setelah kita kasih makeup full, kelihatan kan lebih tirusan mukanya. Jadi buat kalian yang makeup sehari-hari, ini cocok dipakai. Jadi saran aku jangan terlalu tajam aja pakai warna kontur yang coklat tadi, cukup beri bauran atau beri biasan-biasan aja, nggak usah terlalu tajam. Jadi buat kalian yang suka sama video aku hari ini, jangan lupa di subscribe dan follow Instagram aku Aiputri Makeup, dan selamat mencoba. Stop.